Sambutan Hari Belia Negara Peringkat Kebangsaan yang sedang berlangsung di Melaka memasuki hari terakhir hari ini. Pelbagai program dan aktiviti menarik disediakan khusus buat pengunjung. Perinciannya langsung bersama Farah Huda di lokasi. Baik, terima kasih. Saya masih lagi berada di dataran Pahlawan Bandar Hilir sempena dengan sambutan Hari Belia Negara Peringkat Kebangsaan di sini, dan saya dapat kongsikan suasananya begitu meriah di sini. Dan untuk bercerita dengan lebih lanjut, saya bersama dengan Timbalan Menteri Belia dan Sukan YB Adam Ali Abdalim. Baik YB, kalau YB boleh kongsikan bagaimana sambutan Hari Belia Negara Peringkat Kebangsaan ini setakat hari ini YB, macam mana? Boleh tengok pagi tapi ramai, jadi ini adalah satu sambutan yang sangat baik di luar jangkaan, dan saya harap lebih ramai lagi boleh datang, bukan sahaja di Melaka tapi daripada seluruh kawasan berdekatan. Ini hari terakhir, kita masih ada lagi aktiviti sampai ke malam. Boleh sertai semua benda yang kita ada, Rio ada, Rakita ada, malam ni pun ada, masih ada lagi petang muzik rakan muda. Jadi kita berterima kasihlah pada semua yang telah pun menjayakan. Baby, kalau orang kata sekarang ini kan, kalau kita dapat lihat situasi semasa di sini, orang membanjiri lagi kawasan dataran Pahlawan ini YB. Jadi sebelum dia berakhir malam ini kan, macam YB kata, malam ini pun ada konsert lagi, ada penggiat-penggiat industri kreatif tanah air akan berada di sini. Mungkin YB boleh ajak kepada semua orang Melaka ataupun pelancong yang masuk ke Melaka pada hari ini untuk hadir memeriahkan sambutan Hari Belia Negara YB. Okey, kepada semua yang ada di sekitar Melaka, datang ke dataran Pahlawan Bandar Hilir untuk meriahkan Hari Belia Negara dan juga Rio in the City edisi Negeri Melaka. Malam ni kita masih ada lagi banyak nama-nama besar termasuk Hujan dan SOG. So boleh datang, budak-budak muda yang ada dekat keliling ni, masih belum terlambat lagi. YB, terima kasih di atas perkongsian itu tadi. Ya, orang Melaka, ayuh beramai-ramai meriahkan dataran Pahlawan Bandar Hilir sempena sambutan Hari Belia Negara. Sekian dari saya, Farah Huda Sairan, satu kru penerbitan, kembali ke studio. Baik, terima kasih Farah.